Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Norbaizura Endi bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya negara menunjukkan kepada dunia tentang keluhuran Melayu Islam Beraja dan bukan hanya setakat di dalam negara saja. Kebawah Duliang Maha Mulia berkenan berangkat bagi lawatan kerja ke Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya negara menunjukkan kepada dunia tentang keluhuran Melayu Islam Beraja dan bukan hanya setakat di dalam negara saja. Baginda bertitah menegaskan dasar negara adalah berpaksikan Melayu Islam Beraja. Kebawah Duliang Maha Mulia bertitah mengingatkan perkara tersebut semasa keberangkatan lawatan kerja ke Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi. Kebawah Duliang Maha Mulia yang juga Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dalam titah juga menekankan supaya sikap ego dalam pentadbiran dielakkan. Setiap peraturan hendaklah dipatuhi. Menyentuh mengenai kerja berpasukan, baginda menekankan dalam kerja berpasukan tidak ada pihak yang boleh dianggap lebih istimewa dari yang lain, terutama dalam menangani dasar dan polisi negara. Kerja berpasukan tersebut, tegas baginda, adalah berkewajipan bersama untuk kepentingan negara. Dalam titah kebawah Duliang Maha Mulia juga menyentuh mengenai pelaksanaan fungsi beberapa buah jabatan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Soalnya adakah semua jabatan yang banyak ini sudah dapat berfungsi dengan cukup baik? Mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi ini, adakah juga pernah diadakan sebarang postmortem mengenainya? Beta sendiri ingin tahu atau membaca hasil daripada postmortem tersebut. Postmortem pada hemat beta adalah penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan atau kesan dari rancangan atau kerja yang sudah dilaksanakan. Daripada postmortem kita juga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan kita jika ada. Dengan itu dapatlah kita membaikinya. Inilah namanya kita belajar dari pengalaman. Kita mesti berani bertanya, apakah yang sudah kita buat untuk negara? Kita ambil misalnya Jabatan Kerjasama Ekonomi atau Department of Economic Cooperation di bawah kementerian ini. Sejauh manakah promosi perdagangan dan pelaburan sudah dilaksanakan melalui expo-expo dan jayawara ekonomi? Berjayakah sudah kita meningkatkan imej negara kita di luar melalui promosi-promosi seperti ini? Dalam memilih wakil ke persidangan-persidangan antarabangsa atau serantau, Kebawah Duliang Maha Mulia menekankan sama ada pihak kementerian sudah melakukan yang terbaik yang menepati apa yang semestinya. Perkara ini pun memerlukan postmortem juga. Di antara fungsi Jabatan Pertubuhan Antarabangsa ialah untuk menyebarkan maklumat mengenai dasar luar negara dan peranannya di dalam organisasi-organisasi antarabangsa itu. Apakah ia dasar luar itu? Kita jangan lupa sama ada dasar luarkah atau dasar dalamkah
paksinya adalah MIB. Beta tegaskan di sini, MIB bukanlah ia untuk tahan-tahan di dalam negara saja, tetapi juga untuk dibawa keluar. Bertolak daripada MIB inilah, kita akan menghulurkan tangan kepada semua orang untuk bersahabat dan berbaik-baik dengan mereka. Siapa jua, kita mesti tunjukkan kepada dunia akan keluhuran MIB itu, bukan menapuknya. Berkaitan MIB, kita perlu merancang dan bertindak tanpa bercanggah dengannya. Kita tuju sasaran dan luruskan cara sehingga kelihatan benar-benar sesuai dan tidak janggal. Misalnya, siapa yang benar-benar sesuai untuk kita pilih mewakili Brunei ke pertubuhan-pertubuhan dunia di dalam persidangan-persidangannya. Kita mesti pilih mereka yang benar-benar berkemampuan dan berpengalaman yang dapat memberikan gambaran tepat siapa kita dan Brunei ini yang sebenarnya di mata dunia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga mengambil berat tentang matlamat jabatan-jabatan. Di antara yang penting, titah baginda, ialah matlamat mempromosi dan melindungi kepentingan-kepentingan negara di dalam organisasi-organisasi antarabangsa. Rakan-rakan, dialog dunia bukanlah satu, tetapi banyak. Di sana ada UN atau PBB, ada OIC atau Pertubuhan Kerjasama Islam, ada Commonwealth, rakan terdekat iaitu ASEAN dan lain-lain. Semua ini menunggu promosi daripada kita tentang Brunei dan juga terserah kepada kita bagaimana untuk melindungi kepentingan-kepentingan Brunei di sisi rakan-rakan antarabangsa dan serantau itu. Keadaan kini semakin sukar apabila konflik dunia semakin berkecamuk. Ini tentu saja meminta kita lebih berhati-hati dan bijaksana untuk menghadapinya. Maka untuk itu, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan adalah pihak yang lebih dibebankan untuk mengendalikannya. Menyentuh mengenai keselamatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan Jabatan Keselamatan turut berfungsi untuk pelindungan keselamatan yang berkesan, mesra, bijak dan boleh dipercayai. Ia juga dikendaki untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang ada kaitan dengan perkara-perkara keselamatan. Fungsi tersebut, tegas baginda, sangat penting dilaksanakan dengan betul dan bukan hanya di atas kertas saja. Sebarang rancangan yang hendak dibuat, hendaklah ditimbangkan masak-masak. Kalau ia ada berkaitan dengan unsur-unsur keselamatan atau hukum agama, maka janganlah ia terus-terus dibuat begitu saja. Melainkan rujukkan atau muzakarahkan dahulu dengan pihak-pihak berkenaan itu. Bukannya terus-terus dibuat atau terus saja memberi arahan. Elakkan dari bersifat ego dalam pentadbir. Patuhi apa-apa jua peraturan sebagaimana pihak lain mematuhinya. Janganlah ada peraturan yang dilangkahi. Sebagai misalan, peraturan penghantaran pegawai-pegawai ke luar negeri kerana bertugas, masih ada saja pihak yang melangkahinya. Jika peraturan itu menghendaki sekian-sekian, maka mestilah ia diikut. Kecuali kalau peraturan itu sudah diubah ataupun dibatalkan. Tegasnya, semua kementerian dan agensi yang ada mestilah mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
tidak sesiapa pun dibenarkan untuk berkecuali daripadanya. Kerana inilah tandanya kita bangsa yang bertamadun, dilengkapi dengan disiplin dan peraturan-peraturan yang baik. Menyentuh mengenai disiplin dan peraturan, Kebawah Duli Yang Mahamulia juga menyentuh fungsi Jabatan Hal Ehwal Protokol dan Konsular yang menjadi penyelaras kepada lawatan-lawatan negara dan rasmi keluar negara. Berkaitan dengan perkara ini, Baginda menekankan tentang kesesuaian yang patut dipilih dan bukan hanya melihat kepada jurusan politik atau jurusan hubungan dua hala semata-mata, tetapi hendaklah dilihat juga lain-lainnya seperti agama atau budaya. Ini penting, titah Baginda, kerana Brunei Darussalam adalah bangsa yang berakidah, berbudaya dan bertradisi. Selaku penyelaras adalah mustahak untuk diperhatikan segala atur cara lawatan di mana lawatan itu dibuat. Misalnya, biasanya terdapat banyak tempat untuk dilawati. Pihak protokol berhak untuk memilih atau bercadang mana-mana yang tempat yang sesuai untuk dilawat itu. Jika ada cadangan dari negara yang dilawat, adalah tidak wajar bagi pihak protokol untuk bulat-bulat menerima atau bersetuju sahaja apa yang dicadangkan itu tanpa mengambil kira tentang kesesuaiannya. Atau katakan pihak yang dilawat tidak memberi sebarang pilihan, tetapi pada lazimnya kita masih tetap juga diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang sesuai dan patut kita pilih. Tetapi yang jadi masalah ialah kalau kita sendiri tidak mahu membuka perundingan atau tidak bersedia untuk membuat penilaian tentang kesesuaian apa-apa yang patut dipilih. Kita tidak boleh melihat kepada jurusan politik atau jurusan hubungan dua hala semata-mata. Tetapi lihatlah juga yang lain-lain seperti agama atau budaya. Ini penting kerana kita adalah bangsa yang berakidah, berbudaya dan bertradisi. Ini semua mesti turut dilihat. Jika kurang tahu, janganlah segan bertanya kepada yang lebih tahu. Bukankah kita ini di dalam suatu pasukan? Mengapa tidak diamalkan falsafah berpasukan? Di dalam pasukan tidak ada pihak yang boleh dianggap lebih istimewa dari yang lain, terutama dalam menangani dasar dan polisi. Kita ini adalah sama, sama-sama berkewajipan untuk kepentingan negara. Jabatan-jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan menjadi tumpuan keberangkatan lawatan kerja ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Haja Masna binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hariwaddin, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Kedua. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekerja Merdewa Datuk Seri Setia Lim Jok Seng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Kedua. Yang Berhormat Pihin Datuk Singa Menteri Kenal Bersara Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin bin Haji Umar, Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, dan Datuk Paduka Haji Muhammad Nur bin Haji Jeludin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan.
Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat oleh Awang Haji Abdul Rashid bin Awang Haji Damit, Pegawai Penyelidik Jabatan Politik 1, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan mempunyai 12 jabatan di bawahnya. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari 1984 sejurus selepas negara mencapai kemerdekaan. Peranan utamanya adalah bagi menangani hal ehwal luar negara. Jabatan Perancangan Dasar juga termasuk dalam keberangkatan lawatan baginda. Jabatan tersebut berperanan untuk memberi rekomendasi yang menjadi panduan dan merangka kepentingan dasar luar negara melalui penilaian dan analisis tren-tren global dan serantau ketika ini dalam tempoh jangka masa panjang, sederhana dan pendek. Kebawah Duli Mahamulia juga berangkat melawat Jabatan Politik 1 dan 2. Jabatan Politik 1 dan 2 berperanan mengendalikan semua aspek kerjasama dua hala, menilai semula cara untuk memantapkan lagi hubungan dua hala, memantau dan menilai pembangunan politik dan sosioekonomi yang penting kepada komuniti antarabangsa. Bahagian kewangan, pentadbiran dan perhubungan juga mendapat perhatian baginda. Antara peranan bahagian ini, secara berterusan menilai semula dan mengemaskini peraturan berkaitan perancangan, pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Kebawah Duli Mahamulia juga berangkat melawat pejabat duta-duta besar negara sahabat yang tidak menetap ke negara ini. Antaranya, pejabat duta besar Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan dan Turkmenistan. Negara Brunei Darussalam menubuhkan hubungan diplomatik secara meluas dengan 166 buah negara di semua benua, yang terbaru dengan Kerajaan Republik Gambia. Dasar luar negara yang 21 hari bulan Januari 2016. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik telah diadakan di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah diwakili oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Alaihuddin bin Pihin Orang Kaya di Gadong Seri Lela Datuk Seri Utama Haji Awang Muhammad Taha, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, sementara Kerajaan Republik Gambia diwakili oleh Tuan Yang Terutama Abu Bakar Jah, Duta Besar Republik Gambia ke Malaysia. Kerajaan telah menubuhkan sebuah badan berkanun yang diberi nama Darussalam Enterprise atau DARE. Badan ini bertanggungjawab dalam memantau pertumbuhan serta kemajuan perusahaan tempatan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. DARE akan dikendalikan oleh sektor swasta yang juga bertanggungjawab dalam pengurusan tapak-tapak perindustrian untuk memudahkan peluang bagi PKS. Ini dijelaskan dalam teks ucapan yang berhormat Pihin Datu Singa Menteri Kenal Bersara Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin bin Haji Umar, Menteri Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri, semasa acara perusahaan kecil dan sederhana syarikat-syarikat usaha
bersama Brunei Shell BSJV. Teks ucapan yang berhormat pihin dibacakan oleh Datuk Paduka Haji Jemain bin Haji Julahi, Setiausaha Tetap, Hiliran dan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Menurutnya, kesan kejatuhan harga minyak di negara ini terutama dalam sektor minyak dan gas juga menjejaskan PKS dan sektor-sektor yang lain. Sehubungan dengan itu, PKS perlu inovatif dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan langkah-langkah yang lebih cekap. Acara ini disertai oleh 14 buah syarikat pengusaha tempatan dengan bertemakan mengukuhkan pembangunan PKS melalui kerjasama berterusan. Majlis tersebut antara lain bertujuan untuk mempromosikan kerjasama yang produktif melalui usahasama yang berterusan dengan syarikat yang terlibat serta agensi kerajaan. Majlis berlangsung di Pusat Insani Seria.